kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, anak-anak, kemarin kita sudah belajar tentang alfabet, huruf vokal, dan huruf pasangan. Hari ini kita akan belajar tentang angka. Mari kita belajar berhitung bersama. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Mari kita ulangi bersama-sama ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8 Siapa rajin ke sekolah cari ilmu sampai dapat sungguh senang amat senang bangun pagi-pagi sungguh senang sungguh senang amat senang bangun pagi-pagi sungguh senang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yuk kita nyanyi hey 8 yuk kita nyanyi hey sungguh senang amat senang bangun pagi-pagi sungguh senang nah sekarang mari kita mengenal bilangan bersama dengan teman baru kita ajak teman baru untuk mengenal bilangan dan menyebutkan banyaknya gambar kita hitung ada berapa banyak Edo pada gambar ini. Ya betul. Edo pada gambar ini ada 1. Selanjutnya ada berapa banyak orang pada gambar ini? Betul. Ada 2 orang. Selanjutnya, ada berapa banyak orang pada gambar berikut ini? Betul, ada 3 orang. Baiklah, kita lanjutnya. Selanjutnya, pada gambar ini ada berapa banyak orang? Betul, ada 4 orang. Selanjutnya kita hitung lagi ya, ada berapa?
berapa banyak orang pada gambar berikut ini? Betul! Ada 5 orang pada gambar ini. Mari kita hitung bersama, ada berapakah jumlah benda pada gambar berikut ini? Gambar benda yang pertama yaitu pensil. Mari kita hitung bersama. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jumlah pensil ada 6. Selanjutnya, ada berapakah jumlah benda pada gambar berikut ini? Selanjutnya yaitu gambar kursi. Mari kita hitung bersama berapa jumlah kursi pada gambar berikut ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi jumlah kursi pada gambar ini ada 7. Gambar selanjutnya yaitu gambar penggaris. Nah, sekarang coba kalian hitung ada berapa jumlah benda penggaris pada gambar berikut ini. Betul! Jumlah penggaris pada gambar berikut ini ada 8. Sekarang kita lanjut ke gambar yang berikutnya, yaitu gambar buku. Coba kalian hitung ada berapa banyak jumlah buku pada gambar berikut ini. Betul! Jumlah buku pada gambar berikut ini adalah 9. Selanjutnya yaitu gambar penghapus. Coba kalian hitung ada berapa jumlah penghapus pada gambar berikut ini. Betul! Jumlah penghapus pada gambar berikut ini berjumlah 10. Berapa huruf pada nama kalian? Selanjutnya, tugas yang kedua, mari kita hitung benda yang ada di gambar ini. Nomor 1, bendanya adalah buah apel. Kalian hitung ada berapa jumlah buah apel pada gambar berikut ini? Selanjutnya, yaitu gambar buku. Sekarang coba kalian hitung ada berapa jumlah buku pada gambar ini. Selanjutnya, benda meja. Coba kalian hitung ada berapa jumlah meja pada gambar berikut ini. Nah, baiklah, selanjutnya yaitu gambar topi. Coba kalian hitung ada berapa jumlah topi pada gambar berikut ini. Selamat mengerjakan anak-anak. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan alhamdulillah.